kita itu jasad. Jasad itu dikuasai oleh nafs, jiwa. Jiwa itu berporos kepada kalbu. Kalbu itu tergantung ruh. Empat. Kebanyakan ilmu berhenti di jasad. Apalagi nafs, jiwa. Nafs, jiwa nanti ujungnya akal. Ilmu akal itulah ilmu sekolah di kampus, sekolah SD, SMP, SMA. Sampai hari ini belum ada namanya sekolah kolbu. Giliran ada sekolah kolbu namanya tarekat, surau sulu, surau tarekat, surau sufi, dibid'ahkan de ahli akal. Berarti orang tuh sayui akalnya. Sebab menyempurnakan akal harus belajar kolbu. Lahum kulubu yaqilu nabiha. Pembeda abadi antara hewan dan manusia, hewan itu berakal tidak dengan kolbu, sedangkan orang yang berakal yang hakiki dia berfikirnya dengan kolbu. Paham? Berarti untuk kolbu wajib belajar ilmu tasawuf. Jadi tasawuf itu wajib dipelajari, bukan sunat. Bukan wajib, bukan sunat, wajib, wajib hukumnya. Tapi bertarekatnya tidak wajib. Yang wajibnya apa? Bertasawuf. Tidak mesti tarekat tertentu. Yang penting belajar tasawufnya. Tapi bisa tidak belajar tasawuf tanpa tarekat? Ngaji-ngaji aja paling. Ya. Talqin zikirnya tidak dapat. Teknik praktisnya tidak dapat.